Buat masa ni Lokman ada kongsi dengan sesiapa tak? Maksudnya macam ada paid content apa-apa, Lokman ada kongsi dengan sesiapa tak? Contohlah So kita ambil far. Netflix lah, Netflix. Ha. Okay. Kalau Netflix tu, Netflix untuk family lah. So which is my family semua pakai lah. So kita bayar untuk satu harga ni, tapi ramai yang boleh access account tu untuk tengok sama-sama. Oh, that mean pakai satu account je? Dalam satu account tu dia ada banyak account juga untuk orang lain. Contoh macam kakak saya ada account dia sendiri. Macam saya ada account dia sendiri. Tapi menggunakan satu satu apa orang orang panggil lah. Maybe satu account lah. Dalam satu account ada sub-sub account yang lain.